Karena Bang Ben itu sebetulnya tidak melulu hanya tampang, ya, gitu ya. Ya. Tapi Benyamin itu ada satu gestur yang itu sangat ngunci ke semua orang. Oke. Suara juga, jadi ya kan suara. Jadi pada saat mendengar suara Benyamin, orang sudah langsung ini Bang Ben. Oke. Jadi bukan hanya tampang, nah itu kadang-kadang orang, para penonton atau masyarakat masih melihat tampang itu sebagai rujukan utama untuk apa ini pas atau tidak. Oke. Okay. Ukurannya itu tampang dulu padahal enggak. Nah itu yang akhirnya kemudian pengen kita buktikan di layar bahwa ketika pertama kali muncul Reza itu nanti yang akan muncul adalah dua hal, yaitu enggak cuma tampang tapi satu tampang, yang kedua adalah gesturnya, yang ketiga adalah suara. Ini harus mengambilkan sekarang karena memang pada saat itu Bang Ben itu selalu menampilkan film-film yang sekarang pada saat itu. Pada saat itu. Ya kan, jadi konteks sosial politiknya pada saat itu memang diletakkan pada masa sekarang pada saat itu. Pada saat itu. Ya. NSC bilang modern itu kan sebetulnya kan fenomena yang terjadi pada saat itu, bagaimana seorang yang bukan modern akhirnya menjadi modern, gitu kan? Itu kan sebetulnya adalah tema-tema yang up to date pada saat itu, pada masa itu. Kemudian Biang Kerok dan Tarsan Kota juga pada itu kan sebuah kritik sosial, bagaimana manusia itu menyikapi binatang, ya kan? Itu tuh sebagai makanan, sementara Tarsan sebagai ini sahabat. Ya. Karno, ada Mandra, ada almarhum Benyamin Sueb. Jadi tentu menonton beliau, dan buat saya ini apa ya, itu seperti berkat aja sih. Saya sangat bersyukur bisa memerankan bukan biopik ya, tapi memerankan Benyamin dalam bentuk film gitu. Dan surprise karena tanggal lahir kami sama. Ini bisa menjadi satu momentum baru, ini kado. Ini buat saya justru, saya dapat film ini tuh kayak dapat kado sebenarnya, kado ulang tahun juga buat saya nanti gitu ya. Ya seneng aja sih, saya seneng banget sih terlibat di project ini gitu. Karena saya gak pernah kebayang, dari kecil saya nonton Bang Ben, terus tiba-tiba ketika saya besar saya bisa memerankan salah satu film beliau gitu. Buat saya kan itu sesuatu yang gak pernah kepikiran aja sih.